Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Jalaluddin Rabbani dalam channel yang sama aja 1997. Pada kali ini kita bareng-bareng ngomongin soal Bitcoin di aplikasi Ajaib, teman-teman. Bagi kalian yang belum daftar, silahkan klik link referral biar kalian dapat saham gratis. Wadidaw. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasi Ajaib. Kita lihat yang kemarin kita beli Bitcoin itu gimana? Apakah berkembang? Apakah malah turun? Wadidaw. Kita lihat. Karena ini lagi di luar jam kerja, di luar kerja bursa, teman-teman. Saham mah nggak bisa dibeli. Kalau ini bisa nggak? Kalau apa namanya? Kalau ini mah reksadana kayaknya bisa, bisa dibeli di luar jam kerja tuh. Tapi nanti mulai dapat hasil mungkin bisa dijual, bisa dibeli. Mungkin di luar jam kerja. Gimana? Kayaknya sih kayak gitu. Kita coba aja nih, setor RDN beli mana 1000 OVO bayar. Bisa, kalau belinya sih bisa, mungkin nanti terhitungnya ter apa namanya terjualnya atau terbelinya mungkin 3 hari kalau nggak salah, seperti itu teman-teman. Kalau saham nggak bisa beli, kalau Bitcoin bisa nggak Ajaib beli? Tapi sini sedang berada di luar jam kerja bursa. Tapi sini di luar semua ganti-ganti. Coba kita lihat di saham, kita lihat saham kita beli saldo RDN-nya 4.000. Oh, 8.000 nih. Jadi nggak bisa ya, kayak gitulah. Kita langsung ke aset kriptonya, teman-teman. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke portofolio aset kripto. Nah, aset kriptonya kita minus 4,18, jadi pengurangannya itu 600 perak, teman-teman, karena belinya cuma 15.000. Jadi ini belum 10%, nanti kalau 10% kita nambah. Jadi kita beli aset kripto yang lain. Beli aset kripto yang lain, kita lihat di sini. Aset kripto yang lain kita pilih Ethereum aja. Ethereum karena apa? Yang kedua yang terbaik ya Ethereum gitu. Oh, ini mungkin udah urutan ini. Satu BTC, kedua Ethereum, ketiga BNB. Ini udah urutan mungkin. Top volume. Oke, kita beli ETH, teman-teman. Beli ETH, kita beli hah? Nggak bisa beli 15.000 kayaknya. Wow, ETH nggak bisa beli 15.000, BNB bisa nggak? BNB nggak bisa juga. Wah, nggak bisa beli. Berarti kekurangan di Ajaib aplikasi itu nggak bisa beli 15.000 yang selain BTC. Oh, nggak bisa semua. Kita doge, bisa nggak doge? Doge. Kita lihat, nggak bisa. Jangan-jangan BTC nggak bisa lagi. Kita beli BTC. Hah? Nah, sekarang naik dah.
minimal order sekarang? BTC ETH. Oh, BTC emang bisa. Wadidaw. Ethereum nggak bisa dibeli. Mahal banget. Seratus ya udahlah BTC aja. Kita beli BTC 15.000 bisa. Kita beli 15.000 lagi. Wadidaw. Apa nunggu lagi aja ya? Aset kripto nggak bisa yang lain. Sedih, sedih, sedih. Seandainya bisa 15.000 semua ya. Ya udahlah, kita coba aja ini portofolio. Ini kan minus 6. Eh bukan, aset kripto kan minus 4. Coba kita beli lagi, nanti jadi minus 2 enggak ya. Kita beli 15.000 lagi. Ih, ETH mah bisa. Oh nggak bisa kalau ETH mah. Bisanya cuma BTC yang 15.000. Oke, kita beli lagi. Net order bisa di order. Oh alah, jadi 24. Jadi enak, bisa dilihat, bisa dilihat apa return kita gitu. Ya udah, Bitcoin minus 4 teman-teman, jadi nggak bisa kita beli ke yang lain karena duitnya kurang, harus top up lagi. Beda ya top up kalian kalau mau ke RDN di sini, kalau mau ke dana kripto di sini. Jangan sampai salah. Kalau kalian mau beli kripto di dana kripto, kalau mau beli saham ataupun reksadana di RDN, di nomor RDN, kalau ini nomor virtual akun. Dan juga kalian barangkali pengen pengen dapet saham gratis, kalian bisa 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 ini. Ya klik ini, klik link di deskripsi atau masukin kode ini AHMA 81576831. Oke. Ini koin diterima belum masuk. Yaudah, nanti mungkin hari Selasaan aku ngomong lagi. Ini kapan sih, harusnya bonus sudah diterima ya? Ini belum diterima. Wadidaw. Ya udah, nasib. Thank you so much. See you next. Bye-bye. Bye-bye.